Madidika, madidigo, madidigo, and so anytime I think you let me go, yeah. Anytime I fit, you get me low. Anytime I sit, you get me no. But the plan is you just let me know. I'm on my knees, girl, I'm begging, 'cause I don't wanna lose you. Yeah, ta ta ta, and I'm begging, begging you. Now put your love in here now, baby. Kitchen, okay, siang hari ini aku akan eksekusi kembali cookies terbaruku, yaitu cookies yang sangat praktis dan tentu saja untuk bahannya ekonomis. Okay, kita langsung aja lihat bahan apa aja yang sudah aku persiapkan di meja kerjaku. Okay, di sini ada coklat sebagai hiasan, kemudian ada milk fruity atau sukade, kemudian ada cookies lemonia, karamel, dan ada kacang cincang. Oke, kita langsung aja ikuti step by stepnya. Stay tune. Oke, sekarang kita akan mulai eksekusi cookiesnya. Kita akan buka terlebih dahulu cookies lemonia nih. Lemonia rasa coklat. Okay, kita ambil satu cookies. Nah, kemudian kita akan ambil karamelnya. Kita akan oleskan di atas cookiesnya. Kemudian kita ambil coklatnya dan kita tempelkan di tengahnya. Oke, seperti ini. Untuk bagian pinggirnya, kita akan kasih kacang yang sudah disangrai atau yang sudah dikopling. Aku pindahkan ke sini biar lebih gampang. Nah, seperti ini. Oke, jadinya seperti ini. Kemudian kita simpan di atas loyang. Dan kemudian kita akan ambil satu cookies lagi. Dan kita olesi dengan karamel. Sebagai perekat. Kita ambil coklatnya dan kita tempelkan di tengahnya seperti ini. Oke, kita taburi pinggirnya dengan kacang kembali. Kemudian kita simpan di atas loyang.
Nah, sudah selesai cookiesnya, jadinya seperti ini. Dan kemudian kita akan hias bagian tengahnya dengan karamel seperti ini, dan kita akan semprotkan di bagian tengahnya. Kupangnya yang mantap. Sudah selesai diberi karamel, kemudian kita beri mix fruity di atasnya seperti ini. Nah, ini dia cookiesnya sudah selesai, dan kemudian kita akan kemas, dan biar cantik aku akan kemas cookiesnya ke dalam plastik cookies seperti ini. Ini cocok banget buat hantaran untuk teman-teman di hari raya, untuk keluarga. Nah, seperti ini. Anak-anak pasti suka deh. It's lucu, dikemas dengan kemasan yang lucu pula. Okay, semuanya sudah selesai, dan sekarang kita akan tutup boxnya. Dan biar lebih cantik, kemudian kita hias dengan pita seperti ini. Oke, selesai deh. Jadinya seperti ini akhirnya. Dihias dengan sedikit aplikasi. Tapi membuat boxnya jadi elegan. Oke, thank you yang sudah dukung channelku. Thank you. Bye-bye. Assalamualaikum. Dah.